Presiden terpilih Prabowo Subianto berbicara soal roda kehidupan yang berputar saat pidato penutupan Kongres 3 Partai Nasdem pada Selasa 27 Agustus 2024 malam. Ia menceritakan dirinya dan Surya Paloh mengawali karir politik di Partai Golkar. Saat itu Prabowo bawahan dari Surya Paloh yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan, kini Surya Paloh bawahan dari Prabowo. Pernyataan itu pun disambut tawa hadirin, sementara Surya Paloh langsung berdiri dan memberi hormat kepada Prabowo. Prabowo juga mengapresiasi Surya Paloh yang masih menjadi Ketua Umum Nasdem 2024 hingga 2029. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.